selamat datang Somo Jakarta. Hari ini kita ke mall, tapi bukan untuk jalan-jalan, melainkan untuk liburan sambil belajar ke Jakarta Aquarium. Jakarta Aquarium tidak hanya wahana rekreasi keluarga yang menyenangkan dan mendidik, tapi juga pusat konservasi satwa di dalam ruang yang pertama kali di Indonesia. Konsepnya adalah menampilkan kekayaan alam bawah laut Indonesia yang penuh dengan warna. Setiap akuarium ada penjelasannya, sehingga kita sebagai orang tua bisa menjelaskan kepada anak-anak. Dikemas sangat apik sehingga membuat anak-anak betah banget berada di Jakarta Aquarium. Jadi ini namanya cotton top tamarin. Jadi kenapa disebut cotton top tamarin? Karena untuk bulu-bulu yang di atas kepala itu tuh mirip kapas. Jadi ini salah satu satwa dari Amerika Selatan, dari Columbia. Lalu untuk makannya sendiri, mereka itu makan buah-buahan sama serangga seperti itu. Setelah melihat tiga hewan yang baru datang di Jakarta Aquarium, kita jalan-jalan lagi. Sini kak ya kak, sama mama kak.
gimana kak? Takut, takut kenapa? Kacanya pecah. Takut kacanya pecah. Sini Kenzo, yuk Kenzo. Kenzo takut gak? Takut. Ini sudah aman ini kacanya. Sarah, itu buntutnya ikan pari panjang banget ya, bahaya nggak sih? Bahaya, nanti bisa nyetrum. Bisa nyetrum ya, bahaya buntutnya ikan pari. Iya, bisa mati kalau kesetrum ya. Sebelum turun ke lantai bawah, kita mau lihat-lihat binatang yang berbahaya. Misalnya nih, ada loh katak yang ukurannya sangat kecil, tapi dia sangat beracun. Selain katak beracun ini, ada banyak sekali hewan-hewan lain yang mungkin kalian belum pernah lihat. Pengen tahu hewan apa aja dan seberapa bahayanya mereka? Tonton di video selanjutnya ya. Tunggu video selanjutnya ya. Bye. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.